Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel yang pinuk dan kinclong ini. Adapun dalam video kali ini, Pak D mau membahas tentang ilmu pemikat atau ilmu pelet atau ilmu pengasihan atau ilmu yang serupa dengan itu. Pak D, sapimu payu piro Pak D? Sapi kuwingi payu 3 juta. Loh, lah sapi sakmono gedine kok kur payu 3 juta? Apa kowe kena cubung? Loh, kena apa wong aku duwe ilmu mandi? Kok sing tak pelet kok kur rondo tuwek elek pesek? Rugi no, luwung golek sing ayu, sing semok, sing okeh duite. Pasti orang tersebut akan punya pikiran seperti itu. Kalau memang ada seorang guru mengajarkan ilmu pemikat, ilmu pengasihan, atau ilmu pelet yang top cer dan manjur, kenapa dia ajarkan kepada orang lain? Mendingan dia pelet sendiri toh, atau ilmu itu dia pakai sendiri. Kanggo melet sopo kono, sing duite luweh akeh, sing sugih, sing ayu. Kalau menurut saya yang namanya ilmu pelet, ilmu pemikat, dan ilmu pengasihan, apabila kita selalu bergantung pada ilmu tersebut, nantinya kita akan berarah atau terarah pada kejahatan. Itu kalau menurut saya. Loh, kok iso Pak D? Pengasihan, pemikat, pelet kok kejahatan? Tentu. Sekarang mari kita bahas atau kita kupas lebih rinci tentang ilmu pelet atau ilmu pengasihan. Contoh, umpamanya pada suatu saat si embokmu tergila-gila dan terkintil-kintil kepada Pak D yang seperti ini. Nah, di saat embokmu terkintil-kintil dan tergila-gila, torok lagi alias Pak D porotin duitnya. Sekarang bagaimana perasaan dan isi hatimu? Mungkin kamu akan berbicara dancok atau hal yang serupa dengan itu. Makanya Pak D katakan, bila mana kita terlalu bergantung atau punya ketergantungan terhadap ilmu yang sudah Pak D sebutkan tadi, nanti akan mengarah atau jatuhnya pada kejahatan utawa cara jawane angkara murka. Andai kata mbokmu tergila-gila dan terkintil-kintil kepada Pak D karena Pak D pada hari sebelumnya pernah nitipne wedhus atau nukokne motor mbokmu atau pernah memberi duit sama mbokmu, itu wajar. Artinya mbokmu menyukai Pak D karena Pak D pernah memberikan sesuatu kepada mbokmu. Namun bila mana mbokmu tergila-gila kepada Pak D, terus yang disukai dari Pak D itu tidak jelas, nah ada kemungkinan si embokmu terkena ilmu pemikat atau ilmu peletnya Pak D. Sampai di sini paham? Dan sudah pasti orang yang selalu mengandalkan atau jaga nih doyo panguasane ilmu pengasihan, ilmu pelet, ilmu jaran goyang, aji semar mesem, dan lain sebagainya, lama-lama orang tersebut pasti akan runyam. Runyamnya begini, untuk yang pertama kali orang tersebut menguji coba ilmu pelet atau ilmu pemikatnya kepada seorang rondo yang agak tuwek, gek yo rodo pesek. Ternyata rondo tersebut kok kena. Lalu pada hari berikutnya orang tersebut pastilah berubah pikiran. Loh, kena apa wong aku duwe ilmu mandi? Kok sing tak pelet kok kur rondo tuwek elek pesek? Rugi no, luwung golek sing ayu, sing semok, sing okeh duite. Pasti orang tersebut akan punya pikiran seperti itu. Coba mas sekarang kita pikir secara logika, nalar, dan akal. Kalau memang ada seorang guru mengajarkan ilmu pemikat, ilmu pengasihan, atau ilmu pelet yang top cer dan manjur, kenapa dia ajarkan kepada orang lain? Mendingan dia pelet sendiri toh, atau ilmu itu dia pakai sendiri. Kanggo melet sopo kono, sing duite luweh akeh, sing sugih, sing ayu.
Kan begitu. Kenapa kok harus diajarkan kepada orang lain? Tak lain bila mana dia mengajarkan kepada orang lain hanya mendapat imbalan berupa amplop alias sangu serta sebuah pujian. Betul? Jadi mulai detik ini jangan dipungkiri dan jangan diselai. Bagi mereka-mereka yang selalu mengandalkan ilmu pelet, ilmu pemikat dan lain sebagainya, tak lain orang tersebut akan merubah pikiran seseorang agar orang tersebut suka kepadanya dengan rasa suka yang tidak jelas. Artinya orang tersebut menyukai ke orang tertentu dan yang disukai itu tidak jelas. Bisa dikatakan kejahatan kemanusiaan. Coro Jawa nih mas, kuwi ngene, cubung. Suatu contoh lagi, Pak D, sapimu payu piro Pak D? Sapiku wingi payu 3 juta. Loh, lah sapi sak mono gedine kok kur payu 3 juta? Apa kowe kena cubung? Apa kowe dicubung karo sing tuku? Nah, artinya dengan kata-kata dicubung tadi, orang yang menjual sapi itu menjual sapinya dengan harga yang murah, namun di luar kesadaran karena pengaruh cubung. Jadi pelet pengasian pemikat itu fungsinya serupa dengan fungsi cubung, paham? Cubung modern itu kalau zaman sekarang ya seperti bius dan lain sebagainya. Namun kita itu bila mana teramat sangat perlu, ya ndak apa-apa menggunakan ilmu pemikat, ilmu pelet. Suatu contoh, kamu sudah saatnya untuk dapat bojo atau sudah saatnya untuk menikah. Dan yang kamu target, golongan orang yang segala halnya itu setara dan sepadan dengan kamu. Umpamane kamu penjual pentol cilok. Terus orang yang kamu inginkan atau orang yang kamu maksud atau yang kamu tafsir itu seorang bakul blonjo, maaf ya. Antara penjual blonjo keliling dan seorang penjual bakul pentol cilok keliling itu kan kalau menurut saya kan sepadan. Dari segi status sosialnya itu kan seimbang. Dan itu digunakan sekali saja. Tapi untuk ilmu pelet yang sebenarnya itu bukan seperti itu. Bukan seperti yang diajarkan oleh para dukun, paranormal, dan lain sebagainya. Kalau yang diajarkan para dukun dan paranormal itu adalah ilmu pelet instan atau jalan singkat alias jalan pintas. Tetapi kalau kita menggunakan ilmu pelet, katakanlah ilmu pelet ya, atau ilmu pemikat, bahasa kasarnya seperti itu. Dalam ajaran agama, ya adalah ajaran yang serupa dengan ilmu pelet, tapi dalam ajaran agama itu tidak pernah digarisbawahi. Hanya sindiran-sindiran atau yang serupa dengan itu. Suatu contoh, apabila kita sedang naik kuda, bacalah tasbih atau bertasbihlah. Apabila kamu mengajari hewan piaraan kamu yang buas, maka bertasbihlah. Dengan kita membaca tasbih, bisa jadi pada suatu saat hewan yang kita tunggangi itu akan jinak dan tunduk lulut kepada kita. Dengan kita membaca tasbih atau bertasbih kepada binatang buas yang kita pelihara, di saat kita mengajarinya, bisa jadi di kemudian hari binatang buas tersebut akan tunduk dan patuh kepada kita sebagai tuan binatang tersebut. Begitu pula bila mana kita melakukan hal yang serupa seperti halnya kita bertasbih di saat kita berinteraksi dengan binatang yang sudah saya sebutkan tadi. Contoh, kita bertemu dengan seorang cewek yang baheno cantik. Coba kata-kata Pak D yang barusan ini kamu hayati betul, tul, 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 tul. Apabila kita sedang berhadapan dengan seorang lain jenis, seketika itu pula sebaiknya dalam hatimu bertasbih dan berkata seperti itu tadi. Ya Allah, jagalah hatiku agar aku tidak terburu-buru untuk tertarik dan terpikat pada orang itu. Andai kata
aku terpikat kepada orang itu, maka jadikanlah pula orang itu untuk terpikat padaku, agar aku tidak terlalu nelongso, tidak terlalu menderita, dan tidak terlalu tersiksa. Sip toh? Nah, semoga video kali ini bermanfaat dan bisa Anda pahami. Dah ya, Pak D mau ngilang.